Apabila ada yang menghalang-halangi atau ingin mengagalkan pelaksanaan eksekusi, segera ditindaklanjuti secara hukum. Untuk itu kami mohon kepada jurusita Pengadilan Negeri Palembang untuk membacakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang. Kepada Bapak Lutfiono kami persilakan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, Ketua Pengadilan Negeri Palembang telah membaca surat permohonan pemohon tanggal 14/2/2022 nomor 40 SKPR tidak terima pihak keluarga yang akan dieksekusi melakukan tolong jauh yang ini Boni masih kecil di sini. Permohonan eksekusi atas putusan ya. Ini saudara Boni masih kecil. 2013 PN Palembang. Ini urusan keluarga, Pak. Kami tidak maling tanah wong. Kami tidak terobos. Pengadilan Tinggi Palembang. Kami ini putusan tidak ada. 2015 PT Palembang tanggal 14 November. Tolong pihak yang berwenang. Hukum urusan kasasi Mahkamah Agung. Tolong dibantu. Ini keputusan tidak ada. PT 2016 tanggal 14 November. 2016 menyatakan bidang tanah semua lebih kurang 653 berikut bangunan rumah lama yang berada di kelurahan 7 kelurahan 14 ilir kecamatan nomor 8 tanggal 2 dibutuhkan acara secara hukum milik penggugat menyatakan perbuatan perbuatan 1 dan perbuatan 2 yang kurang warung dalam alat hukum dimacetan di Jalan Sematang Borang Jembatan 1 dalam rangka mengabulkan gugatan provinsi untuk sebagian di Jalan Sematang Borang Jembatan 1 posisi eksekusi satu pembukaan provinsi 2 dan turut tergugat provinsi 1 pembukaan provinsi 1 sampai dengan turut tergugat provinsi 16 provinsi 16 adalah ahli waris dari Lip Kingsan alias Kingsio alias Kingsan. 3 menghukum untuk provinsi tergugat rekompensi membayar uang kompensasi kepada pembukaan rekompensi 1 dan pembukaan rekompensi 2 masing-masing sebesar 90. Hai pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.